Iya makanya L-nya susah. Harus pakai tangan aja, Sek. Pakai tangan aja. Selamat pagi. Dan saya mau jawab apa? Lagi Imlek. Ku sifat cari. Mami, lihat sini Mami. Mami juga pakai baju sama. Kita hari ini mau bagi-bagi angpau. Tapi sebelumnya kita mau beli ini dulu, cheesecake buat oleh-oleh. Udah pernah kan kesini? Udah berapa kali kita kesini? Hari ini sepi, jadi dingin banget aslinya. Namanya tempatnya Ezo. Yang warna merah juga versi Bang. Chinese New Year. Enak bos. Enak bos. Oh. Miler. Enak. Kalian? Itu dong, kongsi-kongsi. Iya, Papi mau bagi angpau, El mau cari angpau ya. Iya, duitnya mau dipakai buat apa sayang? Mau beli susu ya? Iya, enggak, mau ditabung aja buat sekolah baby El ya. Iya, buat apa cari angpau? Iya enak ya, baby El masih kecil, masih jomblo, dapat angpau. Papi udah menikah, jadi harus kasih angpau. Iya, jadi papi kasih, papi keluarin angpau, baby El balik lagi deh ke baby El ya. Tapi papi anaknya cuma satu, dapatnya cuma satu ya. Iya, baby El mau punya adik. Iya, biar dapat angpau. Masa punya anak tujuannya biar dapat angpau? Kita jalan ya. Berangkat ya, cari angpau, oke? Iya, ngomong. Iya, angpaunya mau dapat berapa, El? 500 juta? Apa? Iya, bukan 500 juta, berapa dong? Iya. Iya. Yuk, berangkat yuk. Mau sama Mami apa sama Papi? Iya, mau dapat angpau, bilang sama Mami. Mami, Baby El mau dapat angpau nggak? Kan dapat angpau nggak ya? Dapat dong. Oke, sampai deh kita. Ini apa? Sama Opa. Lucu banget sih. Yonghi. Lucu. Apa nama kamu? Marvel. Ini buat kamu. Yonghi. Dan buka dulu dong. Nanti aja belakangan. Ini yang ulang tahun. Yang ulang tahun beda. Kamu udah dipanggil Om, tau nggak? Kamu bagus banget nih. Iya. Andri. Pak El bilang kyong. Apa nala? Sudah. Bagaimana Bapak pengalaman pertama bagi angpau? Ya, bingung saya. Kalian dapat angpau nggak? Ini buat dia itu. Katanya masih dapat. Oh iya. Yang baby El dapat angpau. Nangis. Maunya susu ya. Dapat angpau. Disimpan sama mama bapaknya buat tabungan.
makan. Yeay, sekarang sudah di rumah yang Kelapa Gading, sudah malam. Lagi makan. Lucu deh ini, namanya telur bunga. Bunga kembang telur. Ini telur, kayak bentuknya begini. Kayak tradisi dari keluarganya Lola sama ada rendang. Makan. Kayaknya udah ya. Paling abis ini mau bagi-bagi angpau ke teman-teman satpam dan security dan juga resepsionis hotel. Udah deh. Kayaknya selesai hari ini. Mungkin enggak tahu juga. Tahu. Thank you for being here. Wah. Ada kue. Ulang tahun Jeremy. Kuenya. Minion. Ini motongnya gimana ya? Yang ini aja yang dipotong. Yang kecil. Serem ya. Jadi ada yang ulang tahun. Yang ulang tahun nih. Jeremy, lihat bulu mata kamu. Lihat bulu matamu. Si Jeremy bulu matanya tebel banget kayak extension. Gimana potongnya ini ya? Ambil ini. Ya itu horor sih. Kalau begini horor. Kalau begini sama aja semua. Gimana kalau kita bukain satu-satu gitu? Kita preteli. Ini pisau operasi. Gimana kalau motong gini? Nusuk. Jep gitu. Kita bunuh dulu. Gimana nih? Gini atau rambutnya dulu. Tusuk dulu dong. Jantungnya ya. Iya. Operasi ya. Bener nih. Iya. Gak tega ya Luri. Jadi potong. Kasian minionnya mati. Yeay. Oh gitu. Dah. Diet lagi. Udah selesai operasinya Pak ya. Serem juga ya. Iya serem ya. Wah Jamie. Oh iya ada darah-darahnya lagi. Tuh lihat. Itu strawberry. Nah ini udah bisa dimakan kalau begini. Udah enak kelihatannya nih. Enak. Ini aja gak enak nih. Dah, Jeremy mau? Saking gedenya kuenya, langsung gak nafsu makan kue. Lihat bulu matanya, kayak pakai extension. Kasihnya ke bapak, San. Dia malah seneng. Cucuk papa, bilang papa, San. Papa. Astaga Jeremy. Itu kue. Siapa yang bikin kamu? Aduh cuci muka deh sekarang ya. Iya. Senyum. Jeremy ikut. Caranya ini mau ikut. Jangan. Pintar tempo ya. Kemarin udah dicoba bikin sambal ini enggak bisa juga. Galau. Wah, wow, ada barongsai. Tengah-tengahnya barongsai. Ganggu, si Jeremy ganggu banget. Salah fokus. Udah sampai rumah. Yuna, aku punya angpau buat Yuna nih. Ini aku bukan angpau kamu ya.
Hop. Dapat berapa nih, Nina? Wah, dapat snack. Langsung makan dari situ. Oke, terima kasih sudah ikut seharian. Thank you for being you. God bless.